Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Airnya Motor. Kali ini saya berbagi pengalaman pahit tentang putus cinta. Salah putus tang piston di motor metik punya saya. Jadi simak. Oke teman, bisa dilihat dari sisa-sisa kejadian tadi, mesin jebol. Yang kena adalah boring silinder, hancur. Piston juga hancur. Dan yang paling mengerikan, bagian ini nih, bagian crankcase. Sampai bolong begini, sampai hancur. Ini diakibatkan dari patah, awal mulanya patah stang piston ya. Alhamdulillahnya ini bagian head cylinder nggak kenapa-napa, si utuh, nggak terjadi tabrakan piston sama klep. Ya, bisa dilihat sampai hancur begitu. Ini diakibatkan dari memodifikasi stang piston yang terlalu ekstrim, terlalu tipis, hingga nggak kuat menahan kompresi. Penyebab yang kedua adalah emang mematok kompresi tidak sesuai dengan konsumsi bahan bakar, yang harusnya meminum bensol dipaksakan meminum pertama turbo. Kru as alhamdulillah masih bagus, cuma stang pistonnya aja bisa dilihat. Oke, segitu saja videonya, mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran. Please like, subscribe, comment. Terima kasih.